warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat makanan enak. Ini bisa untuk camilan atau bisa juga untuk lauk makan ya. Di sini aku punya 3 siung bawang putih. Ini kita parut dulu. Kalau misalkan nggak mau diparut, bisa diulek atau bisa juga dicincang halus. Tapi aku mau parut. Setelah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku punya setengah butir labu siam, tapi aku gunakan separuh aja, ini sekitar 50 gram ya. Kita parut juga. Labu siam itu ukuran sedang, kemudian dibelah dua. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, ini kita peras, kita buang airnya, supaya nggak terlalu berair. Siap kita gunakan. Kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku gunakan 2 batang daun bawang. Ini kita rajang halus. Ini bisa untuk camilan atau untuk jualan juga bisa. Kita sisihkan dahulu. Aku gunakan 300 gram daging ayam. Ini kita cincang. Karena aku pengen itu ada rasa gerinjil-gerinjil dari daging ayamnya, jadi cukup aku cincang. Kalau misalkan suka halus, boleh menggunakan wood chopper atau beli yang sudah jadi gilingan dari pasar juga boleh. Aku gunakan 300 gram aja. Setelah agak halus seperti ini, agak halus ya, atau udah halus, ini udah kita siap gunakan. Kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan di sini labunya tadi. Bawang putih, daun bawang, 2 sendok makan kecap asin. Aku tambahkan setengah sendok teh lada. Kemudian sekitar setengah sendok teh gula, setengah sampai 1 sendok teh gulanya ya. Kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Aku akan tambahkan minyak sekitar 1 sendok makan. Ini bisa pakai minyak goreng biasa. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Ini aku tambahkan 1 butir putih telur. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur. Setelah telurnya tercampur dengan bahan lainnya, kita tambahkan 50 ml air es atau kurang lebih 5 sendok makan. Ini masih ada perongkolan-perongkolan esnya itu ya. Kita aduk. Setelah tercampur rata air esnya dengan bahan lainnya ini, aku akan tambahkan 6 sendok makan tepung tapioka, 6 sendok makan penuh atau kurang lebih 100 gram. Kemudian ini aku tambahkan lagi 1 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kita aduk sampai rata. Pokoknya pastikan ini adonannya itu nggak terlalu lembek atau terlalu kental. Kalau misalkan terlalu kental bisa ditambahkan sedikit air. Tapi kalau terlalu lembek bisa ditambahkan lagi tepungnya. Ini kita aduk sampai rata. Setelah dirasa cukup kekentalannya seperti ini sudah siap kita gunakan. Kemudian aku gunakan cetakan seperti ini, kita olesin dengan sedikit minyak. Kalau misalkan nggak punya cetakan seperti ini, bisa langsung dicetak menggunakan sendok dan langsung dikukus di atas panci kukusan ya. Tapi sebelumnya juga panci kukusannya itu sarangannya dikasih minyak dahulu, supaya nggak nempel dan mudah waktu melepasnya. Itu ditakar menggunakan sendok.
bulat-bulat kayak gitu, kayak dibentuk bakso. Kemudian dikukus sekitar 20 menit. Setelah kita olesin minyak semuanya, kita tuangnya ini ke sini. Kita isi secukupnya aja. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bisa untuk jualan atau camilan sendiri. Setelah kita isi semuanya seperti ini, bagian atasnya kita kasih wortel parutan ya. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Kita kukus selama 20 menit. Sambil ini nunggu ini matang, kita buat sausnya ya. Kita bikin sambelnya. Untuk sambelnya di sini aku gunakan cabai rawitnya 1, kalau misalkan suka pedas bisa ditambah cabai merah besarnya 2. Ini aku akan potong supaya pas digoreng itu enggak meletus ya. Kemudian aku gunakan bawang putihnya itu 2 siung aja. Bawang merahnya 5 butir. Kita potong-potong supaya gorengnya itu cepat matang dan mudah. 3 siung bawang putih. Aku tambahkan 1 lagi. Biar rasanya lebih enak. Kemudian aku akan gunakan 2 genggam kacang tanah. Kita goreng kacangnya sampai matang ya. Sampai agak kecoklatan. Setelah agak kecoklatan, ini kita angkat. Kita sisihkan daunnya. Kemudian kita goreng cabai, bawang merah, dan juga bawang putihnya. Kita goreng sampai matang juga cabainya. Setelah matang, kita angkat dan kita haluskan. Kita campur dengan kacang ini. Aku akan menggunakan food chopper, bisa juga menggunakan ulekan kalau misalnya nggak punya food chopper ya. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok, setengah sendok teh garam atau secukupnya garamnya ini. Kemudian 1 sendok teh gula. Kemudian tambahkan gula merah sedikit aja. Tambahkan 5 sendok makan asam jawa, air asam jawa ya. Kemudian sekitar 100 ml air. Kemudian kita haluskan. Sudah siap kita gunakan. Setelah kita haluskan seperti ini, kita tuang ke dalam minyak yang bekas buat goreng cabai tadi. Kita masak sampai mengental. Ini kita aduk terus ya, supaya nggak ada yang hangus di bawahnya. Ini kalau misalkan kurang yakin, kurang apa ya bumbunya, bisa kita cicipin sedikit. Jadi kurang apa bisa kita tambahkan pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan kurang garam, kurang gula bisa ditambah. Setelah dirasa enak, kita matikan apinya. Siap untuk disajikan. Setelah sekitar 20 menit, sudah kira-kira matang. Matikan apinya, kemudian kita lepas dari cetakan. Ini udah siap disajikan, semuanya tadi jadi 15 biji dengan agak besar-besar seperti ini ya. Terus sama sambelnya, ini bisa langsung dicampur atau cara makannya itu dicolin. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa dicobain di rumah. Ini mirip somai, tapi rasanya tuh kenyal-kenyal gurih dari daging ayamnya yang nggak halus banget tadi. Ini wajib banget dicobain, selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini dalam piring, aku mau tambahkan sambelnya secukupnya ya. Pokoknya sesuaikan selera aja, sambelnya ini mau seberapa banyak. Kemudian di atasnya kita tambahkan yang sudah kita buat tadi. Seperti ini, kemudian kita siap sajikan. Ini bikinnya gampang banget, rasanya enak, bisa dicobain di rumah, selamat mencoba. Ini bisa juga untuk jualan. Bismillahirrahmanirrahim, ini kita buka satu ya. Ini rasanya kenyal, enak banget tuh, dalamnya kayak gini. Dalamnya seperti ini kayak bakso, tapi kayak juga kayak somai. Kita olesin sampai rata. Ini kalau misalkan punya jeruk limau bisa tambahkan jeruk limau.
kemudian kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Rasanya tuh lembut, enak. Dari labunya tadi dan juga daging ayamnya yang enggak begitu halus tadi, rasanya ada gerenjel-gerenjel kayak gitu. Pokoknya ini wajib banget dicobain di rumah ya.